Mengawali informasi kita pemirsa, Kecamatan Bukit Bestari mengadakan kegiatan pesta rakyat dan pentas seni di lapangan Pamedan pada 18 Agustus 2019. Dalam acara tersebut ditampilkan berbagai macam perlombaan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI yang ke-74. Kecamatan Bukit Bestari menggelar acara pesta rakyat dan pentas seni dengan tema SDM Unggul Menuju Indonesia Maju. Kegiatan diadakan di lapangan Pamedan pada 18 Agustus 2019 yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Ketua PKK Kota Tanjung Pinang, Camat, Lurah, Forum RT RW se-Kecamatan Bukit Bestari, Ormas, Pemuda, Tokoh Masyarakat, Babin Kamtibmas, dan Babinsa. Dalam acara tersebut ditampilkan berbagai macam perlombaan untuk memeriahkan suasana Hari Kemerdekaan RI ke-74, seperti panjat pinang, tarik tambang, balap karung, dan lain-lain. Pesta rakyat melalui beragam perlombaan ini dapat memberikan nilai semangat perjuangan sekaligus mendidik generasi muda untuk tetap berjuang meraih cita-cita. Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, bahwasanya nilai-nilai luhur perjuangan para pahlawan kita terdahulu sebagai salah satu upaya untuk menumbuh. Terima kasih kepada Pak Camat, selamat kepada Bapak. Melaksanakan berbagai lomba terkait dengan lomba ini, ada lomba panjat pinang, lomba bakia, kemudian lomba tarik tambang, dan lomba untuk memasukkan paku dalam botol, dan ada berbagai lomba lainnya. Alhamdulillah, antusias kepada masyarakat Kecamatan Bukit Bestari ini sangat. Kami cukup kepada Lurah se-Kecamatan Bukit Bestari, berawannya ke atas tuntas. Kita doakan kepada Bapak Ibu Lurah se-Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Kecamatan Bukit Bestari ini semakin kuat rasa persatuan dan kesatuan kita. Baik. Malam Ramatama Paskibraka. Jadi saya mohon maaf atas keterlambatan saya hadir. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan memaafkan saya. Bapak Ibu yang tim liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Adalah momen-momen yang sangat penting dan bersejarah.